Oke, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi channel G4 ya. G4 channel gaming pakai set. Oke, dan sekarang kita kembali mainkan Pipa 19 Post Pokemon. Di mana? Di episode kita cuma evaluasi doang segala macam bla dan gua sendiri menobatkan pemain terbaik kita adalah Lantok, keeper kita sendiri karena saya penyerangan memang bagus tapi kita enggak bisa ibarat tuh pertahanan kita luar biasa sih ibarat tuh ya. Dengan di liga cuma bulan berapa tuh di bawah 30 gol. Kurang bagus. Apa coba push itu ya. Luar biasa sih asli. Apalagi pertandingan tuh kita klisitnya baik banget tuh ya. Oke, itu terjadi sedikit evaluasi di episode sebelumnya dan juga kita juga mau musim berapa main ya. Dan sekarang kita masuk awal musim baru di musim berapa nih? 19-20 berarti ya. Oke, jadi gitu. Dan ada nih. Oh ya nih, ada target day board nanti. Oke. Oh bukan target sih, ini pesan yang musim sebelumnya sih bisa bilang sih. Jadi mereka, yuk kita bertahan ya untuk nyampe musim depan kembali. Nanti musim depan kita ditanyakan lagi statusnya kalau misalnya kita bisa lanjut. Ini gue sengaja cepet-cepet biar cepet selesai panik yang moodnya. Gila sih ini udah masuk bulan Agustus dan demo pass sudah keluar tuh masalahnya ya. Jadi saya harus makin cepet-cepet nih selesaikannya. Oke, ini transfer market dan tadi kalian udah lihat ya kalau nggak salah tuh tadi budget kita lah itu budget kita 10 juta dengan weight budget 235.000 ya. Oke, dan buat target day buat baik juga. Oh ya, dan ada kantin sukses berarti ada target day di Eropa ya. Oke. Dalam 2 musim satu pemain dari Yota Academy promosiin terus main dia sebaik 50%. Tuh soalnya gampang sih pak. Oke, terus ini menjual apa sih? Oke. 85% kehadiran. Ya ini ibaratnya ini kayak stadion sih, lebih ke stadion itu kalau misalnya kita baik menang ya berarti stadion kita bakal penuh. Fair tempat tuh bakal penuh ya. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Udah long termnya 3 musim. Kayaknya enggak akan nyampe sih, Pak. Aduh, susah itu. Oke, buat financial, waduh, profit marginnya harus 17. Juta nih segampang nih sebentar nih ya ini berarti kan kita harus ngejual pemain jangan langsung ya tapi ada yang gue bakal gue jual sih oke. Terus buat domestic success kita suruh meet table tapi enggak saya realistis saya mau playoff oke. Terus buat FA Cup kayak gue yang FA Cup atau Cup gue lepas sih asli soalnya kita udah di Europa League jadi fokus kita bener-bener di Europa League sih asli dan dengan budget 10 juta tuh kita harus beli pemain yang berkualitas satu berkualitas siapa kayak nanti itu kita bicarakan di selanjutnya nantinya nggak sekarang oke nanti ini gua sim bakal ini ya oke, jangan lupa juga si Godin sama si Hera bakal datang ke pos ini jadi kita harus menyambut mereka nanti di besoknya gitu dan sekarang gua latihan dulu dan buat latihan sekarang gua pengen lebih fokus kita nantot dulu deh nantot kita butuh dia ya apa nih oke handling sama kickingnya soalnya dia handlingnya agak kurang tuh jadi pas dia nangkep bola tuh kan kalau pas mulu dia tuh biar menepak gitu dibanding nangkep ya kalau kalian ini bandingin di musim sebelumnya jadi tuh harus diperbaiki terus siapa lagi ya oh Clark nih bisa nih Clark dikit lagi next soalnya jadi kita latih dia aja defensive minded terus siapa ya habis ini Anwar ya. Dia kita ingin visi deh visi satu lagi apa ya saya Anwar kapan lagi kita dapat nama tuh unik tuh Anwar ya limited edition pak ini pak oke, dribblenya mungkin dribble sama finisher ya jadi biar dia bisa eksekusi bola di itu depan gitu ya apa gue tapi jangan deh gue pengen nyoba Anwar tuh lebih agak turun sih saya kan kita tuh tipenya tuh tipe mainnya center midfield gitu kan jadi mungkin gue lebih ke agility-nya sih biar dia siap ini siap ada nama strengthnya terus satu lagi siapa ya Gallagher masih ada potensinya sih Gallagher sih siapa ya? Apalagi yang maksudnya ini gara-gara maksudnya aduh gue tadi mau beli potan bentar nih ya attack
starting position, gimana ya? Oke, kalau gini gue latih passingnya si Gallagher juga nih, ya nggak apa-apa lah. Sekali latih passingnya Gallagher. Ah, itu kesannya cuma kartu yang bagus. Yaudah. Oke, itu jadi berita, itu jadi yang kita lakukan di hari pertama, dan besoknya selain ada undangan dari liga ya, dari bukan undangan dari apa tuh, dari turnamen ya, kita juga bakal kedatangan Andera dan juga Gideon Godin. Oke, saya perlu jelas lah. Yang menantang, oh, udah jelas sih ini sih. Lihat tuh, ada Augsburg, ada Bordeaux, ada Anderlecht, ada Hamburg. Udah jelas sih sini sih, nggak bisa ngelak ya. Itu Salzburg ya, bukan, gue kira itu Leipzig. Gue kira Leipzig, kalau Leipzig gue di situ sih asli. Tapi gue lebih kesini sih. Hop, emang saya uangnya tinggi juga. Udah gitu, gitu ya. Oke, terus ini dia. Kita akan, oh tadi kita segrupnya sama Augsburg sama Sporting. Oh ya, Sporting tuh klub dari La Liga deh, seinget gue, dan satu lagi geng. Oke, okay. Yap. Dan sudah datang scouting kita. Oh, yang mau scouting gue hampir lupa tuh. Kayaknya gue belum perpanjang tuh. Oke, okay, terus ini ada beberapa nama menarik nih. Sasi ya. Ini tuh Sasi gitu. Kayaknya dia doang sih. Saya sisanya, haha, seperti itu. Saya mengerti lah. No. Oke, okay, dan ini dia. Andera dan Diego Godin resmi datang ke The Pompeii alias Portland ya. Oke, okay, dan gue hampir lupa lagi. Nah, nih, kita scouting ini masih kosong nih, jadi kita ayo terbangkan dia ke mana nih? Ah, ini dia. Saya perlu pemain yang namanya ribet kejelimet. siapa nih ya? Slovenia, enggak, gua antara Ceko, Slovakia atau Polandia. Polandia sih, udah jelas sih. Namanya seperti Sesie, terus Lewandowski, terus siapa gitu. Yang tipe-tipe ribet gitu dari jelasinnya. Yap, kayak gue bakal kesini. Tapi gue cuma pengen 3 bulan. Karena gue udah bilang ini adalah ini adalah kesempatan tayar kita buat datengin main muda. Habis itu gue udah gak akan datengin lagi. Itu ya. Jadi kalau misalnya kontrak yang di ini habis, ya udah. Habis gitu. Itu ya. Jadi setengah tahun dia bakal terbang ke Polandia, mencari pemain yang namanya ribet, kejelimet ya. Oke, dan ini kita langsung edit dulu deh. Siapa ini? Oh iya, kan Anwar bukan, si Hera sama si Godin. Godin dulu. Godin udah turun tuh. Dia kan sebelumnya kita kontakan 90 deh, seingat gua. Ya, sepatu biarin aja kali ya. Terus satu lagi siapa ya? Satu lagi tuh tadi itu Hera. Hera mana? Hera, nah. Ini dia, biasa baju masukin biar sopan, terus sepatu, oke, biarin aja. Hop. Jadi begitulah ya. Terus squad hub. Oh iya, ini sekalian aja ya. Jadi ada beberapa pemain yang harus kita jual demi kebaikan bersama apa soalnya. Ini pemain krusial kita makin menjibun sih, ini gue bingung sih. Oke, dan gue tuh kontaknya tinggal dikit lagi. Jadi harus di pikir-pikir ulang. Siapa ya? Estegrov sih yang pengen jual sih. Saya kan dia musim kemarin udah bilang mau dijual. Jadi gue jual, terus Neller kayak gue jual soalnya. Ini udah kedatang Godin soalnya. Mohon maaf nih ya. Terus siapa lagi yang gue jual? Megi sih. Megi gak seneng dia soalnya. Yang apa jual aja. Tapi kan nanti komen lagi kalau misalnya, bang sini jual. Nah gitu. Komen aja. Siapa lagi ya? Oh ini Collins gue pinjemin deh untuk menambah jam terbang dia ya. Terus Ortiz gue pinjemin deh, nggak apa. Kalau si ini sih nggak apa-apa, Anwar kita pertahankan. Terus Haji Mongga nih, gue bingung nih mau pertahankan dia apa jual. Tapi kalau udah trading dia masih segitu sih, gue nggak bisa tahan sih, harus gue jual sih. Mohon maaf nih buat Haji Mongga ya, semoga kamu nggak galau. Oke, tapi jangan deh, pinjam ya. Gue masih agak suka sama dia gitu, entah kenapa, meskipun nanti bakal jadi mainin. Oke, jadi itu ya, main-mainnya kita. Dan karena Diego Godin dan Hera datang, jadi Diego Godin jadi main-main mahal.
LC-nya kalah tuh ya. Sama Nera dan gaji udah jelas paling tinggi ya. Ada pemain-pemainnya Ma Ujang, AS Manchester United, di mana United terkenal dengan gaji yang cukup random. Yap. Eh, dan sekarang kita lanjut ke pola. Jadi pola kita pada sekarang ini gua masih stick di pola sekarang aja sih, kayak sih gitu sih. Ini harus digeser dulu nih, mohon maaf ya. Oke, ini agak lama, jadi agak maklum. Baca pertama era, kalau nggak tahu Godin dulu. Up. Dan Godin, aduh, saya nggak punya kecepatan, tapi apa ya, physical start dia, defending dia bagus banget sih. Kayak jumping, reaction, strength, interception sama agresif ya. Tapi dia emang udah 32 tahun kali ya. Udah 33 bahkan. Ya udah 33, jadi ya dia nggak bisa lama sih. Kita nggak tahu dia bakal tahan setahun dua tahun gitu ya. Nanti kita situasinya. Tapi kita perlu dia buat Europa sih asli. Sekarang tadi lihat kan, tadi dia target dari bot ya. Dan nih, kasih era, dia 6 kaki, high-high. Roketnya berarti dia bisa naik turun ya. Meskipun dia kecepatan dia kurang, tapi start dia yang lain cukup bagus sih. Oke. Stand tackle-nya bagus. Okay. Jadi itu ya. Dan gue dia harus masuk sini. Ini berarti kepaksa Watmore harus korbanin sih. Terus Nelan berarti turun. Oke. Okay. Oh iya, lupa sang kapten. Clark harus masuk dia. Kapten Godin enggak lah. Gua tadi ada yang bilang, "Bang, Godin, Bang, jadi kapten." Jangan, Clark aja. Soalnya dia pemain original. Dan gue punya rule satu lagi penting ya, kalau buat yang belum tahu. Jadi pemain jadi kapten itu harusnya pemain original. Jadi pemain original kita tuh biar ada gitu rasanya. Gitu ya. Dan ini kepaksa Morris ya, harus mengorbankan dirinya demi era. Dan Sogov harus tidur, dihadirkan kita juga. Ini si Anwar, dia belum apapun udah masuk, udah bisa di base ya. Kedengeran apa kamu nak? Dan Megi, gue high bass sih. Mohon maaf ya buat Megi. Megi sepertinya bagus sih, tapi itu, maksudnya pemain krusial kita tahu banyak itu. Dan jangan nyampe sebaik itu gitu. Kasian juga kalau banyak-banyak. Dan Hawkins, dia motivasi sih untuk Hawkins ya. Ya pokoknya ini pop pertama kita. Dan gue gak akan ngubah nih ya, dropback sama fast build up. Apa gue lebih fleksibel kali ya? Gue coba fleksibel dulu ya, jadi biar gerakan pemain kita bisa fleksibel ya. Balance sih, kalau balance sih biasanya fleksibel setau gue. Ya kita biarin ke restriction. Entah sih mungkin drive rate kali ya buat Alice, jadi biar Alice jaga kemana-mana. Terus buat buat Gallagher mungkin stay central aja, target mainnya jangan. Soalnya kita musim sebelumnya tuh agak stuck nih, kalau sejak habis itu kalau pakai pola itu nih, coba goban ya. Buat Tera, dia bakal hobinya naik turun. Makanya gue biarin dia stay back, sebaiknya dia masuk ke kotak 16 ya. Kalau close gue biarin, dia kalau close gue jadi ini. Nah, jadi dia diantara ini, diantara kotak penalti itu ya. Oke, okay, dan buatnya saya sama Carter, kita biarin aja. Dan buat freaknya tadi gue hampir lupa, ini harusnya sekalian tadi cuma lupa. Lupa. Udah aja sih, era sih. Saya era yang paling bagus gitu freaknya dibanding yang lain, tuh cover dia dapet sih. Oke, oke, terus long freak kick. Yaudah era. Yaudah, penalti, Ellis. Atau Gallagher ya. Atau bahkan siapa nih ya? Yaudah ada saja lah, gak apa. Lowe gak ada yang kidal ya. Kita kater lagi. Bingung gue tuh. Yaudah, gak apa. Hop. Jadi seperti itu ya, penampakan pola pertama kita. Dan nih, jangan lupa nih, si Anwar nih kidal. Kita perlu juga tuh kalau misalnya pengen kick dari sisi kanan tuh ya. Oke, dan buat pola kedua sama kayaknya gue gak akan ngubah, tapi mungkin karena lebih turun ke defensive midfield kali ya. Nah, jadi biar menjaga dalaman dan siapa nih? Oh, si Davis tuh kita jadi attacking midfield aja kali ya. Nah, kan gini kan enak nih. Jadi pola itu kayak orangnya tuh kayak Arsenal zaman-zaman Arsenal Wenger dulu tuh. Gitu ya. Pola kedua nih mungkin lebih gue sering turunin pas di Cabo Cup gitu kali ya. Jadi kemungkinan ini bakal jarang dipakai gitu. Kalau enggak, pola kedua sama pola ketiga itu dipakai kalau misalnya lagi di sim atau enggak kita lagi pertandingannya tuh
bentrok gitu antara Europa League sama EFL Championship gitu ya. Buat pola kedua ini Wakas kita biarin, terus Hawkins sama Watmuk sih, soalnya kan si itu kan udah ada Jogodin, jadi mau gak mau, dan Kratos ganti yang Trapp sih, mau gak mau sih Hans Trapp. Terus keeper lah kita biarin Alex Bass aja. Terus apa lagi ya, sayapnya sih janganlah Watson si Ason. Terus juga ini atau si Anwar bisa gak ya? Anwar crossingnya gimana ya? Gue mau coba Anwar di set deh, mau apa? Jadi seperti itu pola kita di tim kedua ini. Dan Brewster bakal jadi backup Okpo ya, atau bakal bawa saya main, entahlah. Haji Munga kita ganti aja deh. Haji Munga ganti siapa nih? Siapa ya? Morris sih. Oke. Jadi seperti ini pola kedua kita. Yang itu nya nggak usah diubah, biar nggak kelamaan. Kayak pola ketiga nih ya, pola ketiga itu 3-4-3. Ini pola ini lebih dipakai kalau misalnya lagi apa ya? Apalagi ya kayak tadi gitu, lagi bentuk antara Europa League gitu ya. Dan pola ketiga ini Hampus Grand masuk sih. Hampus Grand, Nela udah jelas, terus itu ada Clark, terus siapa lagi ya? Tom Ellis, Collins, biarin aja, meskipun nanti bakal pinjam juga. Segrove di drop lah, udah jelas. Davis in. Udahlah, gitu aja lah. Tengahnya Cannon sama Junha, oke. Hop. Ada pemain yang belum masuk ya, Prince kalau satu gue lupa, tapi nanti aja di offline. Soalnya kalau misalnya nggak gitu lama pak, ini juga udah lama, udah kelamaan, udah seminggu lagi, bukan udah lama kayak ini, udah setengah jam lebih harusnya. Oke. Dan oke, tambah baju kita meningkat, jelasnya jangan ada loan over buat Junha. Waduh, buat Junha. Kagak lah. Kalau yang main-main, ya ini Junha nih termasuk pemain bench kita yang penting soalnya. Tapi kalau yang lainnya nggak apa-apa deh. Oke, jadi kira-kira kagak. Dan buat ini, tambah budget kita ningkat. Karena kita nyisain budget kemarin tuh 15 juta. Gitu ya. Oke, dan di pertemuan selanjutnya, kebetulan banget roster pengen dimainin. Jadi nanti kita akan mainkan dia. Oke, ingetin tuh ya. Ingetin. Di pertemuan selanjutnya kita akan melawan, apa nih? Oke, melawan Sporting ya. Melawan Sporting. Dan gue ini ada dan kalau ngeliat pertandingan ini oke. Jadi kita bakal lawan Sporting, geng, terakhir lawan Augsburg. Nah, tuh lawan Augsburg bakal gue mainin tuh ya. Ini dua pertandingan awal ini bakal gue sim. Karena kita ngejar waktu. Jadi mohon dimengerti ya. Oke, dan kayaknya gak ada lagi sih yang bisa gue jelaskan. Jadi tahu saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi intinya adalah kita evaluasi segala macamnya, menjelang evaluasi segala macam di awal musim, dan juga kita datangkan Diogo Dean dan juga Andera, terus juga itu transfer budget kita sisa 9 juta berarti ya. Soalnya itu sisanya itu mau gue buat kontrak, soalnya kontraknya ini abis ini baik lainnya gue bakal ngurus semua kontraknya ya. Jadi sengaja off kamera, kalau misalnya on kamera waduh ribet pak. Oke, dan sepertinya sudah ya, sampai sudah ya pertemuan kita pada ini. Seperti biasa ya. Jangan lupa di like, share, komen. Seperti biasa yang butuhkan. Plus subscribe, plus subscribe. Udah subscribe, bos. Jangan lupa. Dan sampai jumpa di pertemuan saya. Dadah.